Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku akan unboxing meja belajar transformer atau meja lipat dari Livien Furniture. Jadi sebelum kita unboxing, kalian wajib subscribe channel aku dan jangan lupa like serta komen agar YouTube aku terus berkembang. Nah, ini Bapak Negara lagi unboxing si meja belajar lipat ini. Jadi meja ini aku akan gunain untuk di kamar anakku. Jadi kenapa aku menggunakan meja ini, karena kamar anakku tuh tidak begitu besar, jadi aku juga nggak terlalu suka perabot-perabotan yang besar-besar. Jadi ini tuh salah satu tips agar aku bisa membuat kamar lebih simple dan lebih rapi. Dimensi produk ini, papan lipatnya itu 60 x 16 x 82 cm, terus meja belajarnya itu punya dimensi 60 x 82 x 82 cm. Material premium fiberboard dan kayu mahoni, bahan cat tanaman dan ramah lingkungan. Oh ya, jadi pas kita unboxing kita tidak menemukan cara pemasangannya. Jadi kita hanya menemukan beberapa kertas, yaitu kebijakan klaim gitu deh, kalau misalnya rusak atau apa gitu. Dia juga nggak ada garansi sih kayaknya, jadi ya kita harus pasangnya hati-hati banget gitu. Nah, ini udah mulai masuk ke pengukuran, tapi sebelum diukur itu kita harus menentukan posisi letak meja belajar tersebut mau ditaruh di mana guys. Jadi setelah kita tahu akan mau taruh di mana, lalu kita akan mengukur tinggi si meja belajar tersebut itu 141 cm dari tanah. Jadi 141 cm itu untuk kita masukin cangkolan si murnya itu guys. Lalu untuk lebar itu 52,5 cm. Nah, selanjutnya kita akan proses siap-siap untuk pengeboran. Jadi kita akan melakukan pengeboran untuk supaya bisa mencangkolin si murnya ini, dan pengait untuk cangkolannya bisa masuk. Ini ada 3 lubang, jadi setelah kita ukur lalu kita langsung bor saja. Setelah kita masang mur ke tembok, lalu kita langsung pasang si kayu untuk cangkolan meja belajarnya. Jadi kita kencengin dulu si murnya antara mur dengan si kayu agar dia nanti nggak goyang-goyang saat pas dicangkolin ke meja belajarnya. Yang jelas ini adalah proses akhir, jadi kita tinggal cangkolin atau pasang si meja belajar lipatnya. Kita harus hati-hati karena kalau enggak bakalan rusak atau jatuh, jadi kita harus hati-hati banget angkatnya. Dan juga ini kalau misalnya dibuka tutup meja belajarnya itu harus dengan orang dewasa ya guys. Jadi anak-anak itu sebaiknya tidak melakukan proses buka tutup meja belajarnya sendiri karena khawatir akan rusak atau akan melukai si anak, karena kalau misalnya dia nanti ketiban atau apa kan bahaya gitu, jadi harus dipantau oleh orang tua. Ini kalau dibuka tuh kan ini ada papan tulis dan ada rak-raknya. Romadona adihis sanati lillahi ta'ala. Doa buka puasa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala kita ya rahmatika ya arhamar rahim.